Nenek kerja ah. Bapak mantap kerja. Selek misal baca buku, selek kamera sekedik. Hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakyal, umur saya 18 tahun. Saya adalah peserta kelompok belajar video komunitas. Dalam kegiatan kami, kelompok belajar video komunitas, kami merekam apa yang terjadi di sekitar lingkungan kami, khususnya soal kotoran sapi yang berserakan. Dan aku juga bisa mengetahui keadaan lingkungan saat ini. Aku juga tahu di mana rumah teman-temannya aku. Dan aku juga tahu masing-masing warga mempunyai 2 atau 3 ekor sapi. Biasanya, warga itu melepas sapi-sapinya biar sapi-sapi itu dapat mencari makan sendiri. Sapi di sini tidak di kandang, namun dilepas di kebun-kebun. Makanya banyak kotoran sapi berserakan. Aduh, sih mau nyempangin sapi kurang ajar, panas kucing. Saya Hadiyati, umurku 15 tahun. Saya sekolah di Madrasah Sanawiyah kelas 2. Saya adalah salah seorang yang mengikuti kegiatan kelompok belajar video komunitas. Kegiatan ini menyenangkan. Saya bisa tahu apa itu video komunitas. Saya bisa tahu kalau di dusun ini ada kandang kolektif. Dendi. Di situ ada tempat pengolahan kotoran sapi untuk menjadi pupuk dan biogas. Sayangnya kandang kolektif itu kurang dimanfaatkan. Jadi alat pengolah pupuk dan biogas terbengkalai. Proses pembingkaian masalah kandang kolektif lumayan menyenangkan karena kita lebih mengenal dan lebih tahu tentang kandang kolektif seperti apa. Dan tidak hanya dapat ceritanya saja, agar aku juga tahu nama-nama pengembala-pengembala sapi di kandang kolektif. Kotoran sapi ini dibuang ke suatu tempat dan ada juga yang membuang di pinggir kandang kolektif. Asai pembuang ini jenuh. Pembuang kukun bersihin barang samping. Emang cadang kan pengumpulan dan samping. Nah kira sapi mau pepe. Oke. Om anak pada mah. Anak. Kandang kolektif tersebut berada di barat rumahnya aku. Tempatnya di belakang posyandu. Posyandu di desaku ini kelihatannya kurang terawat karena yang mengurusnya jarang di rumah dan orang posyandu juga dalam 1 bulan cuma 1 kali. Namaku Haris, umurku 20 tahun, hobiku main biliar. Pengalamanku dalam mengikuti kelompok belajar ini cukup menyenangkan. Tapi sekarang aku tidak bisa mengikuti kelompok belajar ini karena aku sudah bekerja di Gili Trawangan sebagai gardener.
Namaku Ramdhani, umurku 17 tahun. Aku tinggal di Dusun Nipah. Aku adalah salah satu peserta video kelompok belajar video komunitas. Pengalaman yang paling menyenangkan adalah di saat kami mempresentasikan video hasil rekaman kami kepada warga. Banyak warga yang menonton. Pas kami presentasi ke masyarakat, kami mempersiapkan TV, tripod, dan kamera handycam untuk membingkai masyarakat yang sudah kami undang. Pengalaman saya di saat mempresentasikan hasil bingkaian sangat memuaskan. Pada saat itu teman-teman saya ada yang bertanya pada masyarakat dan ada pula teman-teman yang mencatat poin-poin yang diberikan oleh warga. Tapi ketika kami berpresentasi ke masyarakat, aku agak sedikit gugup mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan tentang kotoran sapi. Lalu kan arah napiaran arah alat oh itu kan cimia napiaran buku dan biang cimia buku untuk kan marah mesin alatnya si anu arah makanan sapi misal marah ikan mangu yami memang arah guru jadi aja lagu perempuan yang malas merajan di bestan itu. Dede nama masyarakat, masyarakat umum mulai kena kelompok ni ya males. Guna masyarakat demilu suronde. Demilu kelompok ya jadi anu cia. Betul mata. Pas kilometer ni. Selain itu, pada saat mempertontonkan video hasil rekaman kelompok belajar kepada warga, saya jadi sadar jika dusunku itu kotor, sampah banyak berserakan, dan kotoran sapi ada di mana-mana. Gih ngolah teh sampi yuk tu, miak marak pupuk, miak marak barang yoga apa. Sengat tahu itu, orang perhatian di media. Nah, rara bahan ni. As deh guna ang bahan ni jono. Ambil kita tanah dah ang badek tau. Kalau sih darah nyuruang badek mila sengat. Kalau memang wah lengkap lah. Seandain ngajah pemilih pemu. Dia mau tante milih itu di tempat sapi itu. Nang kita sambung ba. Tentinya nu kembara warung sapi ini pecah. Jadi bakal tahu. Bade sambil di samping kami itu ada pemerintah. Jari khusus sampai pemerintah mana jari si. Oh iya siapa nyuruh barayang kon sekian selapu ya 40 ke mau 40 nu harus jo keto dai nu lagu. Engka daripada mele. Itu mana jam. Si aman ya ka pada meruang kembali. Masing-masing. Lelah gati yo kadu. Ulah suruh meruang itu limolah tan ngolah tai nu. Kon bale kon usus ngolah tai noling jari gas itu. Aku engka nu jari aja nu dek keti. Itu yang ya sak ngolahan ya bale. Ngolahan. Sangat ku kamar le ngicat. Bapak panjang gendalat ya alas yang dari pada banian dari pada bani nangun dia mani guna angon biar rawan Selain tentang kotoran sapi dan kandang kolektif, ada juga tentang kayu bakar, tambang galian, dan sampah yang berserakan di dusun. Saya ikut kelompok belajar membuatku mengenal video komunitas. Aku jadi tahu kondisi lingkunganku, dan saya jadi tahu bahwa kotoran sapi bisa diolah jadi pupuk dan biogas.
Saya berharap video komunitas dapat mengajak kita semua untuk diskusi tentang bagaimana mencari solusi terhadap kandang kolektif yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Aku berharap video komunitas ini bisa membuat kami dan semua warga semakin memperhatikan lingkungannya. Kotoran sapi yang berserakan dan sampah yang berserakan membuat dusun kita tidak bersih. Mungkin perlu ada bak sampah di sepanjang jalan raya dan di dusun. Tapi yang lebih penting adalah sadarkan kesadaran kita semua untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke. Udah, Pak. Pokoknya ati, Pak. Oke. Mau diulang?